Ayo, Bu. Salah satu program kerja kita yang di bidang sosial, yaitu di bidang yang kebetulan ditangani oleh Pak Edwin dari Pegadaian, begitu. Nah, jadi dengan ada kejadian ini, ya Pak Edwin bergerak, ya teman-teman Pegadaian bergerak dari bidang sosial bergerak, mencoba bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan juga dengan Balai Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari situ ada beberapa kebutuhan. Dalam kesempatan ini adalah pedulian kita kepada masyarakat yang terdampak berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita koordinasi. Bantuan yang diberikan dari Lembaga Jasa Keuangan ini adalah macam-macam. Ada tikar, ada pakaian, ada popok, ada bahan makanan. Jadi semuanya lengkap di sini. Minimal ini bisa membantu meringankan korban bencana banjir yang terjadi di Manado. Tentu saja ini sangat bermanfaat sekali bagi warga masyarakat Kelurahan Bailang yang terdampak. Kami pemerintah atas nama Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih kepada Forum Ikatan Komunikasi Industri Jasa Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara sudah turut meringankan beban warga yang terdampak banjir.